Halo guys, kembali lagi bersama saya Driakor. Dan ya, di video kali ini saya bakal bermain FIFA Mobile yang versi global guys ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan pencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FIFA Mobile juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal bermain FIFA Mobile yang versi biasa ataupun yang global ya. Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian mau gabung membership Driakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah. Dan kalian bisa gabung ke Brokor atau Broker Gang, yang dimana harganya mulai dari 5.500, tapi yang sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Driakor ini ya. Kamu bakal dapat page atau lencana di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat. Dapat juga grup WhatsApp diskusi bareng saya dan member yang lain. Dari konten review akun kalian bisa langsung saya review tanpa antri, tanpa nunggu. So, tunggu apa lagi? Langsung aja ke membership Driakor ya. Dan untuk kalian yang lagi nyari tempat top up dan joki murah, terpercaya dan 24 jam, langsung aja ke website ambahgaming.com. Ya, di sini kalian bisa top up Clash of Clans, COC, Call of Duty, dan juga FIFA Mobile. Pastinya ya di sini via ID ataupun via number ya di sini. Dan yang paling penting, jangan lupa guys ya, kalau top up di Mbah Gaming, pakai kode promo. Ini guys, pakai kode promo Driakor ya, ini kode promo FPT Pilido ya. Misalkan kita beli yang 1050 aja nih, FIFA Coin, FIFA Coin ya, FIFA Coin. Terus kita masukkan kode Driakor dan misalkan lihat guys, di sini dari diskon 10% menjadi diskon berapa nih? Jadi 19% guys, udah murah, tambah murah pakai kode promo Driakor. Jadi untuk kalian lagi nyari tempat top up murah dan terpercaya, langsung use ya ke website embahgaming.com. Dan kalian jangan lupa pakai kode promo Driakor untuk mendapatkan diskon up to 20% guys. Udah murah, tambah murah pakai diskon kode promo Driakor ya. Oke, kita langsung aja ke FIFA Mobile-nya guys ya. Dari sini untuk event baru ya, event baru sih sudah pasti Star Pass ya, ini baru guys dan sangat-sangat menggoda guys ya. Aku juga mau ini guys. Hadiahnya utamanya dari Hungry, dan di level 30 nya guys ada Carlos Alberto bintang retro 150. Wah, ini sih saya di akun ini ataupun di akun saya butuh RW, dan ini sangat-sangat menggoda guys ya, sangat menggoda. Aduh, beli nggak ya? Tapi ini jujur menurut saya sih sangat-sangat worth it guys ya. Belum lagi di hadiah level 60 nya nanti kita bisa claim dari Hungry bintang retro, dan udah ini guys ya, joker semua, terus juga ini kecepatan. Wah, ini sih gacor guys, 117 ya. Beli kah? Beli sih ya, kita beli kali ya. Tapi karena di apa di FIFA di Mbah Gaming nggak ada guys ya yang via login dan itunya apa? Star Pass-nya, jadi ya kita beli manual guys di sini ya. Di spesial kita gacha yang pas premium ya. Ini pas premium aja lah. Karena saya sudah pasti bakal nyelesain misinya setiap hari ya. Dari Star Pass cuma 2000 ya ternyata. Nggak terlalu banyak guys. Oke lah, sebelum kita beli Star Pass-nya, kita coba cek-cek dulu ya untuk event rekrutan misterius. Di sini untuk hadiahnya Okocha ya, Okocha RM Heroes 23 guys, 112 ya. Ini sih ya paling saya tukerinnya di tumbal apa ya, penukaran guys. Untuk Titan Trophy ya, ini untuk misi minggu ketiga sudah bisa kita selesaikan atau sudah bisa kita jalankan. Dan untuk misinya sih tergolong cukup mudah guys. Kalian cuma harus misalkan misi arena 5 kali, cetak 100 gol dalam mode apapun guys, mode apapun. Jadi kalau kalian yang ya di mode apa? Menyelesaikan misi ataupun mode latihan, mode versus event versus komputer, itu tetap gitu guys, dan assist 50 ya. Gini gampang banget sih. Dan sudah pasti saya bakal tukarkan juga ya, karena butuh LB juga guys untuk di akun saya ya. Jadi pas banget ya nanti kita dapat Carlos Alberto RB, LB-nya Roberto Carlos dan Thierry Henry. Belum lagi nanti kita bakal dapat Rivaldo juga guys yang gratisan bintang retro. Wah, ini sih akun saya tambah gacor guys, tambah mantap ini. Kita coba cek Star Pass. Oh ini ya, udah kita ambil semua lah ya. Di sini kita lihat ini udah level mentok guys. Kita lihat tepat aja nih, 1.050 dan barang peningkatan. Oke, ini udah tamat guys ya. Udah tamat. Udah apa? Keklaim semua ya. Oke, dudek. Berarti 4 hari lagi ya untuk kita nyelesain guys. Titan Trophy udah, dan ini dia gacha bintang retronya guys. Let's go. Ini kita ambil dulu ya, belum saya claim nih. Oh ya, dan untuk kalian yang
nggak nonton replay live streamnya, saya tuh dapat ini guys. Di yang 140 ini saya dapat Mahrez. Jadi wah, yang depannya sih bakal gacor guys. Thierry Henry di LW, ST-nya Rivaldo, dan RW-nya Mahrez. Trio bintang retro di trio terbaru saya, trio depan terbaru saya. Wah ya, gacor gak guys? Mantap itu. Koleksi antik ini udah tamat guys ya. Udah gak bisa kita gacha lagi, dan hadiah ini dia. Bintang retro udah belum nih? Ini udah semua, ini kita belum ambil nih. Ambil dulu lah pemain-pemain aja guys, lumayan. Bisa jadiin tumbal juga, skip. Dapat siapa tuh? Alaba sih harusnya untuk animasi yang muncul ya. Ini udah, menurut tantangan, dan langsung aja kita gacha harga bintang retronya. Let's go. Ambil di sini. Peningkatan kemahiran kali 200. Mana nih? Oke, terus ini apa nih? Ada yang kedua, poin 1 juta. Ambil juga nih. Poin ini kita banyak, guys. Apa nih? Poin retro kita banyak, guys. 5000 ya. Karena saya selalu nge-send misi hariannya. Selesaikannya misi harian setiap hari, setiap minggunya. Oke, ambil. Let's go. Wah, ini 106 sampai 110 nih. Kita ambil paket bintang retro. Ini agak nge-lag nih, nggak tahu apa ya. Emang IndiHome lagi ini, guys. Lagi agak-agak ya. Oke, buat Christian Tello 106. Waduh. Kita ambil lagi barang peringkat 1. Kita dapat posisi apa? Oke, mid dan defense, dan ini dapat 300.000 sampai 3 juta, guys. Kita coba cek dapat berapa di sini. 115. Oke, at least nggak ke 300.000 ya. Nggak paling kecil, guys ya. Let's go. Barang transfer latihan kali 200. Ambil klaim. Ini juga kita klaim 500 per mata. Kita klaim. Dan ini dia, guys. Wah. Jujur, guys ya. Untuk di paket bintang retro 113 ini seru pasti, saya pengen keeper chest sih, karena keeper saya masih pakai si siapa? Cowell, red bintang retro juga yang 109, dan ini kalau dapat chest sih udah sih perfect guys ya squad saya guys. Aduh, dan semoga ya dari 6 pilihan terceh Trezeguet, Lewandowski, Bernardo Silva, Militao, dan juga Hernandez. Semoga dapat keeper chest guys, doakan ya. Oke, okay, please lah ya. EA Sport, give me, berikan saya Peter C. Oke, langsung kita klaim. Semoga Ceko, Republik Ceko yang muncul, doakan guys ya. Aja sedih, saya tegang banget guys. Cuma soalnya yang bakal kepake cuman Peter C sih kayaknya ya. Dan coba kita klik teori, klik cahaya atas guys. Cahaya-cahaya ilahi yang di atas kita coba klik. 1, 2, 3. Please, cek lo, cek lo lagi. Ceko. Nope. Ah udah sih. Dapat Eder Militao guys. Aduh. Please. Gagal guys kita dapat Eder Militao ya. Dapat Peter Cech. Ya, Eder Militao juga sebenarnya not bad, cuman back sih saya mau duo Itali itu guys. Tapi entahlah, mungkin bisa bakal coba Roma-Roma kali kalau ada yang lebih bagus ya. Dan ini dia, kita claim Rivaldo 115 gratis guys. Let's go. Ini harusnya sih mantap guys ya. Siapa? Rivaldo ST ini, bintang retro. Wah, dan nanti trio lini depannya sih bakal gacor guys. Full bintang retro ya. Siapa? Mahrez di RW, Rivaldo, dan LW-nya Thierry Henry 117. Mantap guys ya, let's go, kita claim. Welcome Rivaldo. Waduh, nih saya masih agak bete sih, bete dikit guys ya, dikit aja. Dapat Eder Militao. Aduh, kalau dapat Peter Cech sih udah sih wangi banget tuh guys, soalnya yang saya pengen ya. Oke, udah berarti ya di sini guys ya, terakhir kita dapat Mahrez, terus nanti kita Leo sama Ronaldo bakal diganti kali ya. Kalau udah dapat Thierry Henry, RB nya juga nanti bakal diganti sama siapa? Carlos Alberto di level 30 star pass, dan LB-nya bakal Roberto Carlos, dan ini tinggal kiper guys ya, berarti duet back mungkin saya nanti saya coba lah ya. Duetnya paling ada Eder Militao sama Rojo juga guys. Mantap gak guys menurut kalian nih? Atau sama Desailly guys? Mungkin boleh guys komen di bawah duet back yang menurut kalian cocok, atau tetap aja guys pakai Maldini Bastoni, atau Maldini Eder, atau Maldini siapa itu? Maldini Araujo. Boleh guys komen di bawah nih. Back saya banyak kok CB-nya ya. Duet mana guys yang paling cocok, yang paling gacor? Boleh komen guys ya.
Oke, langsung aja kali nih kita beli Star Pass-nya guys ya. Udah level 14 di sini. Kita beli dulu kali ya. Bentar guys, kita beli dulu nih seharga kita beli yang biasa aja ya. 79.000 plus pajak sudah pasti. Jangan lupa bayar pajak guys. Kita beli dengan selai ketuk. Let's go. Let's go, beli dengan sekali ketuk aja. Ambil proses dan pembayaran berhasil dan let's go. Kita claim Star Pass Premium. Terima kasih sama-sama eSport meskipun saya nggak dikasih Peter C. Oke, Pass Premium. Star Pass. Kita beli guys ya. Langsung aja sini. Mungkin kita gacha ini dulu kali guys ya, yang 113 nih. Semoga dapat kiper ya. Siapa tahu guys. Siapa tahu eSport baik karena saya udah beli Star Pass dikasih kiper gacor. Oke, langsung aja kita coba gacha Star Pass level 1. Pemain OVR 113, please eSport kasih saya kiper. Star Pass. Kiper yang gacor yang mantap, let's go. Tancis. LB. Aduh kok LB guys. Oke sih cuman ada Roberto Carlos nanti. Ya mungkin untuk sekarang-sekarang kali ya. Untuk 4 hari bakal siapa guys, sudah pasti. Oke, not bad eSport. Meskipun saya berharapnya Peter Cech tetap ya. Oke, sini nggak ada lagi kan? Kita claim semua, Pak. Ambil semualah. Kita claim. Level 14 Star Pass. Kita lihat guys, siapa tahu nyantol juga sih dapat keeper lah. Oh nggak ya? Pelit banget ya sport. Mata, poin FIFA 250. Pemainnya apa nih ya? Busuk semua, guys. Mana nih eSport? Aduh, poinnya 1,2 juta. Segala guys ya. Ya itu dia untuk video FIFA Global kali ini guys ya. Untuk gacanya bisa dibilang busuk sih kalau gacha ya. Kalau Star Pass sudah pasti mantap. Dan untuk kedepannya sudah pasti Ronaldo, terima kasih atas jasa-jasamu. Nanti kita bakal ganti Rivaldo. Terus nanti LW nya kita bakal ganti sama Thierry Henry guys ya. Ini contoh aja guys, kita pakai Barres dulu ya. Jadi nanti trio di depannya pakai trio ini, bintang retro. Dan LB-nya kita pakai Hernandez dulu kali ya. Sebelum kita cobain itu guys. Cobain atau tukerin sih tuh. Roberto Carlos. Untuk 2 CB-nya. Kita coba apa guys? Eder dan juga Araujo. Gacor kah? Gacor kah kan? Kita coba masukin dulu kali ya. Nyicip-nyicip aja guys. Ini Araujo. Terus RB nanti. Wah ini 4 back-nya juga bisa ini loh. Sama kiper ya berarti. Bintang retro semua kah? Ungu-ungu semua guys. Belakangnya nanti ini kita ganti. Sama itu guys. Sama si Carlos Alberto ya. Ini aja guys, apa? Ini apa? Simulasi aja guys. Jadi nanti ini di belakangnya Hernandez, Militao, Araujo sama Carlos Alberto. Kipernya Peter Cech masih tetap berharap cuman gak dapat. Di depannya bintang retro semua guys. Wah, ini nanti Thierry Henry ya. Ini imajinasi aja guys. Ibaratnya ya. Rivaldo sama Mahrez. Di tengahnya sih Lampard sudah pasti tetap sepak ya. Johan Cruyff, CAM masih oke, dan Pedri. Mereka gimana guys? Squad saya nanti ke depannya. Udah gacor atau belum, atau kita sudah menamatkan FIFA Mobile? Komen di bawah ya. Dan untuk video kali ini segitu aja guys ya. Terima kasih untuk sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian terketinggalan video-video selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan di share ke teman-teman kalian yang suka main FIFA Mobile juga. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.